untuk sekarang gua mau lanjut apa ya, domain. Domain buat nyari Liyue Shrine of Deep Key. Jadi lokasinya ntar-ntar. Ada, gua udah ada 6 key, berarti sisa 4 lagi. Satu di sini, dua di sini, 3-4 di sini. Oke. Jadi langsung aja. Oke, yang di sini. Senjata gua juga belum bisa gua upgrade. Ini lawan robot nggak ya? Gua pernah yang lawan robot susah banget. Oh, ini yang teka-teki. Bentar-bentar, ganti yang tanah. Yang teka-teki ini agak susah ini. Ntar gua lihat dulu clue-nya. Ini ganti, tanah gua nggak ada. Zhongli aja lah. Oke, gua pakai Zhongli. Jadi dari yang tangga tadi ya, ntar gua lupa loh tadi. Oke, jadi langsung gua udah lihat. Jadi nanti satu di sini, dua, tiga, langsung balik lagi ke sini, empat. Langsung aja satu. Terus dua. Tiga balik di sini. Nah, terus empatnya balik ke sini lagi. Dua lainnya nggak usah dipegang. Nah, ini dia. Pakai Noel bisa sih, cuman lama cooldownnya. Gue nyari yang cooldownnya cepet. Mingguang bisa, makin cepet enak. Nah, ini gua udah di sini. Challenge apa ini? Langsung hajar. Drop. Akhirnya kelar. Naik level ini. Nah, ini lanjut ke sini. Oke,
ke yang tadi pertama teka-teki itu agak susah emang. Ganti karakter dulu gua. Shokuzai wa zenbu motta yo. Nah ini lawan mage, mage sama lawagun. Oke, langsung. Dapet. Mana satunya? Gua ajar yang mage dulu. Baru ajar yang ini. Tinggal dikit lagi, hajar terus. Wohi, agak kena. Akhirnya dapat. Dah tinggal dua ini, lokasinya yang susah ini. Tinggal ini doang yang susah. Langsung gua masukin. Nah ini genre yang lawan robot ini loh, susah ini. Jadi buat gua lawan yang gampang dulu itu yang Hunter, Ruin Hunter. Ini ada dua tuh. Wah, nah ini lawan yang tengah ini dulu. Langsung ulti kalau bisa. Ulti lagi. Anjir. Oke, udah mati. Tinggal dikit lagi loh. Oke, mati lu. Gak apa, nyawa masih banyak. Bisa nge-heal. Yuk.
Nice. Sisa satu. Empat detik lagi. Oh shit. Pas. Dan ini ya, hajar kayak biasa ini. Nanggung kalau diunti udah dikit. Oke. Tinggal last stage. Cek gua udah 45. Nah, ini yang terakhir Deep of Key. Ini udah komplit, sekarang yang ini. Gua video gua drop ya, gameplay gua juga ngedrop sih, jadi mohon maaf ini. Nah ini apa dibakar enggak? Oh langsung. Lawan yang air dulu, es. Oke, satu udah turun. Satu juga udah turun. Satu turun. Oh muncul lagi, anjir. Oh nggak bisa di satuin ya. Ya udah dijin. Jatuh lu. Tapi yang udah jatuh tadi ada yang enggak balik kayak yang gendut itu. Oke udah buka. Ini domain yang terakhir ini, ambil aja ini. Nah ini. Terus naik kiri. Langsung. Anjir. Ditendang bangke. Nendang kayak gimana lu, hei. Gua udah pakai shield sekarang. Gantian lu yang gua tendang. Oke, naik. Dijatuhin aja musuhnya, lagian juga kakak ngedrop item ya kan. Oke, sisa satu. Maksud gua jalannya ini. Kok kesini cuy? Genki dasete yo. Ayo cepet.
go go go. Main aman. Nyampe. Oke, nice. Aduh, please lah. Gua pengen nge-hit. Are you kidding me? Risik kalian. Gua juga bisa. Asyik asyik singgen. Anjir. Lu juga pergi ke sono. Buang. Oh, di situ ada box ini, di sini. Tapi gua udah jatuh. Bentar, balik. Music. Oke, ini tinggal nungguin muncul-munculnya ini. Wih, hampir. Padahal jalan biasa itu. Untung gua belum kelewatan ini. Oh gitu caranya. Nunggu lama. Gua sabar nunggu lama. Wih, hampir. Terus bersabar. Nunggu lama. Oke, udah nggak ada lagi kan lokasinya. Nah, ini tinggal ke sini. Coba lihat F1 sih. Oh, udah kelar. Tinggal dibukain semua. Oke, nyampe. Biar kakak nunggu lama. Nah, ini yang terakhir, ini ngelawan apa ini? Masih tetap bandit. Anjir, gak ambil tomatnya. Anjir. Ini nggak bisa dibuang ya, jauh lokasinya soalnya. Beku cuy. Sui. Sorry. Kena maskil. Ayo lu. Shi no kyoukaku ni kiyotsukemasu. Rakasete kudasai.
terus ulti. Gas. Habis. Alah, Fatui. Kena lu. Fokus yang Fatui-nya ini ya. Tidak peduli apa yang terjadi, fokus ke ini. Tebel. Oh kan sakit cuy. Kena lu. Aduh. Yulu. Noel gua bisa ngetank cuy. Dan sisanya yang ini. Kena. Nah, mati kalian. Oke, tinggal diambil. Sebenarnya enak Noel ini, bisa ngetank, bisa ngeheal, walaupun healnya nggak gede. Kalau lu fokusin support bisa sambil ngehit. Cuman kalau DPS healnya kecil. Jadi semisal kalian gedein jadi support itu Maiden ya. Pakai artifact Maiden. Terus opsi 345 nya itu apa ya, opsi 345 nya itu defend, terus yang kedua itu defend kalau pengen nge DPS jadiin geo damage, terus yang terakhir itu opsinya healing, heal bonus. Kalau gua opsiin DPS, ini gua ambil 1, 2, 3, 4. Ambil semua. 8, 9, 10, 11, 12. Wih, dapat Maiden. Oke, ini yang belum clear banyak ini. Jadi nanti aja gua clearin. Jadi sekian dulu nyari key-nya. Setelah yang ini nyari serainya, nyari kuilnya. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.